Selamat pagi warga kampus. Sekarang saya sedang berada di auditorium Universitas Budi Luhur di mana sedang berlangsungnya acara Budi Luhur Management Education Days yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Budi Luhur. Acara ini merupakan acara workshop dan seminar yang terdiri dari 5 hari yaitu terhitung sejak pada hari ini tanggal 23 April 2018 yang diisi oleh pembicara-pembicara dan pengusaha muda yang terkenal di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh peserta mahasiswa-mahasiswi universitas. Tadi acara seminar dan workshop pada hari ini, pada tanggal 23 April 2018, diharapkan mahasiswa-mahasiswi dapat ditumbuhkan kembali semangatnya dalam menjadi pengusaha muda. Saya Riva dan Campers Irfan melaporkan.